Hai, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya di acaranya seperti biasa, ngoprek-ngoprek barang elektronik. Kali ini saya membeli sebuah barang yang diberi nama Kane Master. Ini mereknya ya. Plug adaptor S0203. Ini steker adaptor spesifikasinya USB nya bisa ini untuk charging nya 1000 mAh, frekuensinya 50-60 Hz, powernya 2500 watt kekuatannya. Tidak dipergunakan pada produk dengan peredaran tinggi. Ya, mereknya Kane Master. Nadir quality. Ini ada dua colokan USB-nya. Ada yang untuk listrik dengan colokan listrik dengan tiga kaki. Ini yang dua kaki. Nah, ini yang untuk disambung ke sini. Buat disambung ke sini. Yuk, kita buka. Mana gentengnya? Oh, ini gentengnya. Genteng aja. Ini tulisannya di sini. Seluruh komponen bahannya kuningan premium quality. Ada USB nya ini bentuknya tuh, colokan listrik tiga kaki ini untuk USB nya ini untuk dimasukkan ke sini, ke setrum. Kita percobaan, colokin, dihidupin, tuh nyala. Ini untuk charger USB, ini untuk kecolokan listrik. Coba charger apa ya? Saya mau coba charger power bank. Colokin sini. Colok USB-nya. Ini power banknya ke sini. Nah, charger kan untuk power banknya. Oke. Coba yang satu lagi. Nyala juga, berarti bagus, normal. Ini untuk colokan biasa. Bisa dari sini, di sini. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali dengan alat elektronik yang lainnya. Kane Master. Plug adaptor S020, steker adaptor. Ada dua colokan USB-nya. Bisa di sini juga. Bisa di sini juga untuk colokan biasa. Ya. Terima kasih.